Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa mayuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba' fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdasatihah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat, rahmat, taufik serta inayah yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita pada saat yang penuh dengan kebahagiaan dan di hari yang mulia, sehingga kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hambanya, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam semoga tercurahkan pula kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'i tabi'in, warasatul anbiya, para asatiz, insya Allah juga pada kita yang masih komitmen mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau yang pada akhirnya nanti saat memasuki kehidupan hari akhirat, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema khutbah Jumat kita hari ini adalah tahun ini harus lebih baik. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakum. Tahun baru Islam 1444 Hijriah baru saja kita masuki. Bahkan hari ini baru memasuki hari ke-7 bulan Muharram 1444 Hijriah. Kita pahami bersama bahwa bulan Muharram itu adalah bulan pertama kalender Hijriah, bulan pertama perhitungan tahun Islam. Bahkan bulan Muharram ini adalah bulan yang salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikemukakan Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah,
A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Inna iddatas suhuri indallah isna asara sahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah isna asara sahran adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Itulah ketetapan Allah pada saat menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tajlimu fi hinna anfusakum. Maka janganlah kamu menjolimi dirimu di bulan tersebut. Di akhir ayat ini Allah menegaskan fala tazrimu fihinna anfusikum. Janganlah kamu berbuat zalim pada bulan-bulan yang diharamkan Allah, termasuk bulan Muharram saat ini. Karena kalau kita melakukan perbuatan zalim di bulan haram, dosanya akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakum. Mari kita sambut tahun baru Islam ini dengan cara banyak beramal soleh dalam setiap aktivitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang wajib maupun amal soleh yang sifatnya sunnah. Agar tidak lain adalah agar amalan kita tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jangan sampai amalan kita tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, atau bahkan jangan sampai amalan kita tahun ini justru lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Seorang ahli hikmah mengingatkan kepada kita semua dalam satu makalahnya, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa mahbunun, wa man kana yaumuhu sarra min amsi fahuwa malunun. Siapa yang amal perbuatannya tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Siapa yang amal perbuatannya hari ini sama dengan hari yang kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Dan siapa yang amal perbuatannya tahun ini justru lebih jelek dari tahun kemarin, maka dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung, kita jadikan tahun 1444 Hijriah yang baru 7 hari kita masuki lebih baik daripada tahun 1443 Hijriah yang baru saja kita tinggalkan. Minimal dalam dua hal, yang pertama dalam hal hablu minallah, hubungan kita kepada Allah, dan yang kedua dalam hal hablu minannas, hubungan kita kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa waktu manusia itu ada 3. Waktu manusia itu ada 3. Yang pertama adalah waktu yang telah berlalu. Kemudian yang kedua adalah waktu yang akan datang. Dan yang ketiga adalah waktu yang sedang berjalan saat ini. Memperbaiki waktu yang telah berlalu, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu sangat mudah. Ya. Memperbaiki waktu yang telah berlalu, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu sangat mudah. Yaitu dengan cara kita bertobat, memohon ampun atas segala kehilapan, kealfaan, kesalahan, kemaksiatan, kekeliruan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Begitu juga memperbaiki waktu yang akan datang, menurut beliau juga sangat mudah. Cukup dengan membuat rencana, membuat planning, membuat persiapan yang jitu dan matang, apa-apa yang akan kita laksanakan di masa yang akan datang.
Adapun yang paling berat menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah memperbaiki waktu yang sedang berjalan. Saat ini, inilah yang paling berat dalam kita memperbaiki waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakum. Kenapa beliau mengatakan memperbaiki waktu yang sedang berjalan itu sangat berat dibandingkan waktu yang telah berlalu dan waktu yang akan datang? Ya. Karena biasanya pada saat kita akan melaksanakan rencana-rencana, agenda-agenda, tujuan-tujuan yang sudah kita program, yang sudah kita planning, itu ada saja kendala, ada saja halangan, ada saja rintangan, baik yang datang dari diri kita maupun yang datang dari luar diri kita, sehingga apa yang sudah kita agendakan tidak bisa terlaksana, sehingga apa yang sudah kita rencanakan gagal untuk kita kerjakan. Ya. Di antaranya ada rasa malas timbul dalam diri kita, keinginan-keinginan yang begitu luar biasa, hawa nafsu yang begitu luar biasa yang ada pada diri kita, sehingga rencana yang sudah begitu matang untuk kita kerjakan tidak bisa terlaksana. Sebagai satu contoh misalnya, tahun ini kita bertekad untuk bisa membaca Al-Quran one day one juz, satu hari satu juz. Tahun ini kita bertekad untuk hafal Al-Quran juz 30 atau juz amma. Tahun ini kita bertekad untuk bisa melaksanakan tahajud, untuk bisa melaksanakan puasa sunnah, untuk bisa bersedekah, untuk bisa menunaikan ibadah umroh, untuk bisa menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya. Ya. Namun ada saja halangan, rintangan yang datang dari diri kita maupun dari luar diri kita, sehingga agenda-agenda yang sudah begitu matang kita rencanakan tidak bisa terlaksana secara optimal atau dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, kata Rasulullah dalam satu hadisnya, afdalu jihad antujahida nafsaka li ta'atillah. Sesungguhnya jihad yang paling besar adalah berjihad dalam dirimu dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, karenanya momentum pergantian tahun baru Islam ini hendaknya kita bertekad, beriltijam dengan sungguh-sungguh dari hati sanubari yang paling dalam pada diri kita, agar tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya yang baru saja kita tinggalkan. Agar amal soleh tahun ini lebih banyak yang bisa kita kerjakan daripada amal soleh yang sudah kita kerjakan di tahun-tahun yang lalu. Agar kebiasaan-kebiasaan baik tahun ini lebih banyak lagi daripada tahun kemarin kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita kerjakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai satu contoh misalnya, kalau tahun kemarin kita jarang ke masjid, tahun ini hendaklah kita lebih rajin datang ke masjid. Kalau tahun kemarin kita tidak pernah tahajud, hendaklah tahun ini kita suka melaksanakan tahajud. Tidak pernah melaksanakan puasa sunnah, tahun ini kita berpuasa sunnah, dan seterusnya, dan seterusnya. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakum. Kita pahami bersama bahwasanya datangnya tahun baru bukanlah menunjukkan sesuatu
yang indah dalam kehidupan kita. Datangnya tahun baru bukanlah menunjukkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya datangnya tahun baru atau hari lahir seseorang hakikatnya mengingatkan kepada kita bahwa kesempatan yang Allah berikan kepada kita semakin berkurang. Umur yang Allah sudah janjikan kepada kita semakin berkurang. Karenanya mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita saat ini, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang kepada kita di alam dunia sekarang ini, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup khutbah kita pada hari ini, kita manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita saat ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dikemukakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang akan saya sampaikan sebagai penutup khutbah kita tanpa saya uraikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Yang pertama adalah hayataka qabla mautik. Pergunakan masa hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Yang kedua, wasihataka qabla sakomik. Pergunakan masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Yang ketiga, wafarogoka qabla suglika. Pergunakan masa senggangmu sebelum datangnya masa sibukmu. Yang keempat, wasababaka qabla kharumika. Pergunakan masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Dan yang kelima, waginaka qabla faqrika. Pergunakan masa kayamu sebelum datangnya masa miskinmu. Mudah-mudahan momentum tahun baru Islam 1444 Hijriah ini betul-betul bisa kita jadikan momentum untuk lebih mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah, sehingga pada akhirnya kita selalu berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.